Kayak yang sudah-sudah aku sebutkan, film horor Indonesia yaitu ya makin kemari temanya nggak jauh-jauh dari pemujaan setan, iblis, sekte, dan sejenisnya. Sebelum masuk ke bulan puasa, kayaknya nggak ada salahnya sih film horor Indonesia mencoba keberuntungan dengan film yang mengangkat genre horor, terlebih horor thriller dengan tim yang serupa. Kalian yang sebelumnya pernah nonton film Sebelum Iblis Menjemput, sepertinya pas banget untuk mencoba nonton film yang satu ini. Tapi sebelum itu, simak dulu review singkatnya. Ini dia review singkat film Sekte. William Chandra, di film Sekte ini adalah film kedua doi menggarap film bertemakan horor setelah mati anak. Menceritakan tentang sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang terbuang dan mendapatkan perawatan di sebuah bangunan rumah besar. Namun, ada kejanggalan di rumah tersebut karena para penghuninya pengikut aliran sesat. Film Sekte sebenarnya punya potensi lebih. Temanya agak berbeda. Kemudian menggait pemain-pemain baru, berperan di dalamnya. Ini adalah langkah yang berani. Di mana film Sekte nggak setengah-setengah untuk menghadirkan cerita yang kompleks di tema pemuja setan dan sejenisnya ini. Hal yang paling aku suka dulu dari film ini, jumpscare-nya tepat sasaran, ensemble cast-nya ambil peranan sama penting. Jadi nggak ada yang hadir, hanya sebatas pelengkap saja. Emosi yang dibangun naik perlahan, terutama pas di klimaks film ini. Cinematic color grading-nya ajib. Nah, sekarang di poin yang aku nggak suka. Scoring-nya bikin pecah telinga, seriusan. Mungkin maksudnya membangun ambience horror yang lebih dalam, tapi bukannya jadi tegang, justru annoying. Kemudian pemainnya, yang aku highlight di sini karakter Lia yang diperankan Asmara Abigail. Damn, doi cantik. Salah. Di beberapa scene, berasa cacat, flow-nya nggak stabil, cenderung naik turun. Jadi acting sama plotnya berasa tumpang tindih, jadi agak keganggu. Sorry to say. Kehadiran plot twist-nya juga menambah value sama film Sekte ini, tapi nggak bikin amaze juga. Karena ibarat puzzle pieces, ada beberapa potongan puzzle aka plot hole yang masih belum ketemu, jadi terkesan B aja. Overall, film Sekte memberikan pengalaman menonton film horor yang menyenangkan. Setidaknya ada bagian-bagian yang masih bisa dinilai menarik. Kalau saja beberapa kekurangan tadi nggak ada, ditambah cerita yang lebih kuat lagi, Sekte bisa jadi jembatan baru untuk para sinias-sinias lain mengeksplor dan meng-create film horor Indonesia berbeda lagi. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film Sekte. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka, klik saja tombol dislike-nya jika tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Aku Zain pamit undur diri, terima kasih, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.